Ini adalah mainan-mainan lama ya, mainan tua, mainan jadul. Bahannya dari plat kaleng. Dari plat kaleng, bukan dari plastik ya. Eranya sekitar tahun 60-an, 70-an, dan mungkin akhir 80-an ya. Sekarang mainan ini udah nggak diproduksi lagi. Mainan ini juga murah meriah ya, dalam arti nggak apa namanya, nggak pakai baterai, jadi mainannya tinggal pakai kunci nih. Jadi tinggal kita gantung kuncinya. Ini ibu-ibu mau ke pasar deh bawa gadget nih. Putar, 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 putar. Ini karena nanti kalau ini putar gini, ini bisa jalan, jadi nggak usah pakai baterai, jadi awet, ampun juga masih baterai. Oke, kita putar lagi, putar, 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 putar. Ini kita jalan ini. Bu, mau kemana bu? Pasar. Oh, ke pasar. Wah, macet jalan nih. Ini mau kemana bu? Ke pasar mau jual bebek. Ini begini aja. Seru kan? Nah, yang ini namanya es krim, tukang es krim nih. Ini es krim man nih. Bukan man sih ya, sebetulnya tukang es krim nih. Tukang es krim zaman dulu tuh pakai ini, pakai sepeda di genjot. Modelnya seperti ini nih. Ini juga sama, ya kunci pemutar. Jadi ini semuanya nggak perlu baterai. Oke, ini tinggal taruh di puter, jalan ya. Puter-puter es krim, es krim, es krim, es krim, es krim. Nah, udah habisnya, puter lagi. Nggak usah keras-keras, karena ini mainan udah tua ya. Jadi kalau terlalu diputernya keras-keras nanti nggak bisa balik lagi. Namanya juga barang udah jadul. Nah, ini puter nih. Es krim, es krim, es krim, es krim, es krim, es krim. Gitu. Lain lagi. Nah, kalau yang ini adalah si Kijang atau si Bambi nih. Dulu ada film zaman dulu tahun 70-an, Bambi judulnya nih. Ini juga sama, jadi nggak perlu baterai. Ini bahannya dari kaleng nih. Jadi plat kaleng, jadi dulu dia dicetak, dikasih warna, namanya litograf. Jadi kalau ini dari plastik, tapi model seperti ini kan udah nggak ada lagi nih jadul. Ini sama, ini ada. Untuk diputer, masukin, set, ada kuncinya. Puter. Hey Bambi, jalan-jalan dulu. Cari makan ke hutan. Puter. Bambi. Nah, ini jalan-jalan aja. Ah, jatuh Bambinya. Bambi. Oh, ini ada apa nih? Banyak mobil-mobil, banyak orang, banyak tukang es krim. Bambi, Bambi, Bambi. Nah, ini jadi si zebra juga saya puterin nih, si zebra nih. Zebra juga sama. Puteran ini berarti mainan era 60-an, 70-an, mungkin zaman kakek-kakek kalian, zaman bapak ibu kalian ini mungkin yang dulu pernah lahir tahun 60-an, 70-an pasti tahu. Ayo saya bro, kejar si Bambi. Kejar, 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 jalan. Nah, ini udah tua. Karena memang mainan ini kalau mekaniknya udah tua mungkin dia udah karat, udah seret, jadi ya memang nggak se ini mainan sekarang, harus ditekan dikit. Nah. Oke, kalau yang tadi pakai sistem kunci ya, sistem puter-puter, kalau sekarang sih gampang aja, jadi tinggal didorong aja. Ya. Nah, ini tinggal didorong, nggak pakai baterai, nggak pakai kunci, nggak pakai apa, tinggal didorong. Mobilnya modelnya model mobil zaman tahun 50-an nih, Impala, Corvette atau Dodge atau apa nih, ada bawahnya kayak ada, kalau dulu orang bilang namanya mobil Batman nih, kalau tajam sini bawahnya nih kayak gitu. Bunyi nih kecil nih. Kalau ini mobil ini dulu kayak mobil RRT, Republik Rakyat China. Ini apa namanya, topinya nih topi Mao nih dulu, yang model seperti ini nih. Ini merah biasanya kalau buatan buat ini. Dulu mainan ini banyak dibuat di Jepang, di Taiwan, di Cina terutama, yang banyak masuk ke sini nih tahun 70-an, tahun 60-an. Sama juga didorong nih. Kalau seret nih mungkin ya udah lama lah ya, bannya ban karet nih. Nah, kalau ini mobil 8. Nah, ini keren nih.
kompresor yang ngebut lah ya. Nah kalau ini terakhir nih ya, masih mobil model kunci nih, lucu nih. Tapi kuncinya udah ada di sini, jadi nggak usah dikunci lagi. Tapi kayaknya macet ya. Ini kayaknya udah dikunci tapi sepertinya rusak sih ya, namanya juga mobil udah lama ya. Nah kalau ini bisa mungkin ya, mudah-mudahan nih. Ini English Guard ya, apa namanya, penjaga istana Buckingham nih, dia mau main dan putar lagi. Okay, sir, you can buy the drum. Sederhana tapi menarik, lucu, terutama warna-warnanya. Okay, sekian dulu dari para pecinta toys, silakan menikmati, terutama menikmati vintage toys. Okay.